Kami kelompok 4 anggota Maya Merina dan Ramantul Fauzia. Hasil identifikasi LKPD pada gambar 4 merupakan gambar penyakit bidang sadap pada tanaman karet dengan nama penyakit kanker garis seperti terlihat pada gambar. Gejala penyakitnya adalah yang pertama, ada bercak coklat berwarna hitam kebasah-basahan pada bidang sadap. Yang kedua, jika kulit luar dikorek maka akan terlihat bercak hitam vertikal dengan alur sadap. Artinya kulit dan kambium telah busuk. Yang ketiga, pada keadaan parah seluruh jaringan kulit dan sebagian jaringan kayu di bawahnya membusuk. Dan yang keempat, kulit yang telah rusak parah tidak dapat pulih seperti semula. Penyebabnya adalah Phytophthora palmivora. Pada pengendalian dapat dilakukan dengan yang pertama, tidak menanam klon yang rentan di daerah rawan penyakit bidang sadap. Yang kedua, tidak menerapkan sistem sadap yang terlampau berat. Yang ketiga, melumaskan fungisida sekitar 5 cm di atas alur sadap dengan interval 5-7 hari selama periode di mana penyakit tersebut berjangkit. Yang keempat, untuk mencegah penularan penyakit kanker garis melalui pisau sadap tersebut, dicelupkan ke dalam disinfektan sebelum menyadap pohon sehat berikutnya. Yang kelima, pengolesan dengan kuas pada bidang sadap yang terserang dengan fungisida berbahan aktif, cerbendazim.